Golkar selalu memanas. Meskipun sebelumnya sempat mendingin ya ketika Bambang Susatyo dilantik sebagai Ketua Umum MPR, namun kini kembali memanas. Sejauh pasti ini sudah ada berapa yang memang akan memberi dukungan? 93%. 93%? Tapi kenapa sih Pak Bambang kok rakyat ini mesti diancam-ancam begitu? Mesti saya tidak mengancam rakyat. Mesti takut-takutin preman begitu. Itu yang nyinyir menurut saya. Dibuat laporan ini, Koran Tempo kan? Ya itu nyinyir. Nyinyir saja. Kita akan membahasnya dalam Sarinya Berita, Sarita.